Loh, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini ada di tempat reruntuhan Desa Cirumput, Cianjur. Desa ini paling jauh di antara ujung yang kena gempa pada 21 November lalu. Ini lihat satu rumah anggur masuk semua. Dan daerah ini 90% rumahnya ambruk semua. Ada lebih dari 23 kakak. Dan yang menarik sebenarnya ini di bawah kaki Gunung Gede ya. Dan perlu bantuan dukungan. Kami di dengan teman-teman membantu semampunya, ala kadarnya. Ada posko di depan. Tapi yang jelas dari CSR Indonesia dan Meditarium terus akan berupaya membantu, menyalurkan, dan siapa yang mau silakan hubungi di sini. Untuk itu, mari berbagi, mari memberi, dan membangun kembali untuk Cianjur bangkit. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceng nih, usianya 83 tahun ya. Iya. Dia mana kena reruntuhan? Iya. Sempat kena reruntuhan. Rumah ya? Iya. Lagi duduk di sini. Pingsan nggak, Pak? Iya, tidak. Pingsan. Karena badannya, Pak. Kan? Yang tumbuh itunya tuh, pinggangnya ya? Dilihatin juga. Hmm. Sempat 3 hari katanya ya. Iya. Semoga cepat ini ya, Pak, bangkit lagi ya. Amin, amin. Ya. Ini ada oleh-oleh kopi, nih, kopi. Kopi. Kita main gula itu khusus kopi tah dari dia ke. Ah, kopi ya. Salaman langsung. Kopi. Salaman, Pak. Nah. Ya. Oke. Semoga berkah aja. Amin, amin. Ini tambahan aja. Kayak eta mah nu eta gula, anu eta mah kopi aslinya ini kopi ya. Nah, tanu gula mah nu alit tah, Bah. Nah, jenggula eta mah di Bandung eta mah, Bah.